gimana kabarnya? Ketemu lagi nih di campervan.id. Udah lama nggak update dari campervan saya ya. Nah, sekarang saya mau update untuk campervan saya. Kira-kira apa aja sih yang sudah berubah atau apa yang masih sama? Nah, kebetulan saya udah tambahkan beberapa fitur baru yang mungkin menarik juga buat dibahas ya. Jadi kalau kita lihat dari luar ya, tampak seperti Grand Max biasanya, Grand Max putih. Dengan saya tambahkan satu stiker di sini ya, stiker Van Life. Gak tahu sebenarnya saya dapatnya dari internet, kemudian ya saya print gitu. Dan ini kita akan masuk ke interiornya. Jadi apa yang baru di interior ini, saya mau tunjukin di sini ya. Mau tunjukkan di sini, ini adalah satu kabinet yang baru saja saya dapat, masih belum satu minggu ya. Kabinet ini bisa diisi macam-macam hal, macam-macam barang gitu. Di antaranya, saya mungkin bisa tunjukkan ya. Jadi kabinet ini sangat murah dia. Murah, saya dapat sekitar 300 ribu di Ace Hardware. SRP termasuk satu dari toko favorit saya. Rupanya saya banyak mendapatkan barang-barang dari Ace Hardware. Contohnya adalah ini guys, ini adalah power ya, ini adalah power. Jadi dia menyimpan daya listrik dan bisa buat colokan. Nah, kebetulan seperti ini. Nanti mungkin review khusus ada, tapi moga-moga saya sempat bikin reviewnya ya. Jadi ini ada dua macam, dia DC bisa dan AC bisa. Jadi maksudnya kalau pas AC itu kita bisa pakai colokan guys. Jadi seperti ini colokannya. Nah, colokan ini saya sudah coba, dia bisa dipakai buat macam-macam ya. Selain itu dia juga punya colokan lagi USB dan beberapa colokan lainnya. Ada USB ada dua, dan colokan listrik ada dua guys. Jadi kayak misalnya kipas angin atau apa itu bisa dipakai di situ guys. Nah, ini satu box aja gitu saya pakai untuk meletakkan beberapa peralatan makan. Ini saya barusan makan ya, beli bakso. Jadi beli bakso, dan ini adalah air cooler saya. Kebetulan di sini lagi nggak panas ya. Jadi nggak panas karena kita lagi di bawah bayang-bayang tumbuhan seperti ini dan lagi nyantai aja. Nah, kebetulan yang di sini ini ada saya kotak lagi ya. Kotak ini isinya macam-macam kabel-kabel dan sebagainya. Dan ini laptop ada di sini, bisa masuk guys. Kemudian ada spice rack sedikit, masih belum saya isi. Rencananya sih diisi dengan gula atau garam dan mungkin beberapa bumbu-bumbu di situ ya. Dan di sini saya bisa meletakkan, ada gantungan di situ mungkin nggak kelihatan. Di sini saya bisa meletakkan panci kecil yang serbaguna, bisa buat menumis atau menggoreng dan juga bisa buat bikin mie guys. Nah, kira-kira seperti ini kalau tampilannya, mirip kayak rumah ya. Kalau ini sih masih meja saya yang lama, tapi saya udah beli satu kotak baru lagi. Nah, ini bisa dipakai buat duduk ya. Kalau misalnya lagi makan kayak tadi makan bakso, saya pakai meja ini, duduknya di sini guys. Nah, kebetulan untuk tempat tidur ini ya, kayak tempat tidur, tapi ini sebenarnya jok belakang Grand Max. Dan di belakang itu ada semacam kayak tenda tambahan guys. Jadi kalau bisa saya tunjukkan seperti ini. Jadi dia kayak kita bisa, rencana saya meletakkan satu meja di situ untuk dapur, dan juga kita juga bisa meletakkan kayak apa itu ya, portable shower kalau nggak salah ya namanya. Jadi bisa buat mandi juga di situ guys. Nanti kita di sini bisa ditutup pakai kain. Kebetulan saya juga punya kainnya, tinggal ditutup aja kalau misalnya mau dipakai buat mandi guys. Nah, kira-kira seperti itu. Saya tunjukkan dari sisi lainnya ya. Jadi sistem tendanya kayak gini guys. Sebetulnya itu cuma
pintu belakang Grand Max yang dibuka, kemudian ada motor. Jadi ini adalah pintu Grand Max yang dibuka dan kemudian kita bikin tenda di situ. Dari materialnya dari vinil. Vinil itu kita letakkan pada bagian ini, guys. Vinilnya diletakkan pada bagian ini dengan cara memakai yang namanya ini ya. Ini namanya suction cup di sini. Cuma ditempel aja di situ, kemudian kita pakai yang namanya pengait ini ya, karabiner, dan karabiner lainnya saya tempelkan di sini, guys. Nah, dengan cara ini kita bisa membuat semacam ruangan tambahan untuk camper van kita. Jadi mirip kayak sebuah tenda tambahan gitulah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di bagian dalamnya kita bisa bikin ada semacam kayak gambar, guys. Jadi gambar yang mirip seperti interior. Dan kebetulan di sini udah bisa kita lihat ya. Meskipun tenda ini bagian bawahnya belum diangkor ke bawah. Tapi kalau di campground mungkin bisa saya anchor ya di bawah situ. Nah, ini kebetulan bukan di dalam sebuah campground, jadi saya nggak bisa anchor. Nah, kira-kira seperti ini, guys. Kira-kira gimana tanggapan kalian? Mungkin bisa coba untuk komen di bawah ya. Jadi tujuan dari saya membuat sebuah penutup seperti itu adalah supaya bagian belakang itu bisa difungsikan dan ada tambahan ruangan, guys. Karena kalau kita mengandalkan cuma dari ruang dari Grand Max ini memang sedikit terbatas ya, karena dia dari sini ke sini aja cuma 2 meter. Nah, kalau saya bisa tambahkan 1 meter lagi ke belakang, itu sudah sangat-sangat membantu untuk membuat ruangan yang rasanya jauh lebih luas, guys. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu yang berubah dari camper van saya. Memang nggak banyak sih yang berubah, dan saya juga masih belum bikin kabinet juga sampai sekarang. Tapi saya rasa ini udah cukup sih untuk apa ya, istilahnya ada sesuatu yang baru yang bisa saya tunjukkan di camper van saya saat ini gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau masuk ke belakang, kita tinggal lewat sini, guys. Nah, rencananya di sini nanti ada tempat buat masak kita. Untuk airnya cukup menggunakan galon begitu, nanti dinaikkan di atasnya meja, terus ada kitchen sink kalau bisa, kemudian tempat masaknya di sini, guys. Mungkin seperti itu bisa. Nah, untuk tempat ini juga bisa untuk macam-macam ya. Maksudnya kalau kita bisa membawa kayak satu papan yang bisa drain water, maksudnya ada papan kayu begitu, nanti kalau kena air dia cepet keringnya. Nah, itu bisa saya bawa, guys. Mungkin nanti akan saya tambahkan juga ya, kira-kira seperti itu. Dan seperti ini interior dari camper van di channel campervan.id. Okay? Terima kasih udah melihat video ini. Jangan lupa untuk subscribe kalau ingin tahu lebih lanjut tentang perkembangan dari camper van saya. Sampai jumpa.